Sabtu malam 21 Juli 2018, pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-48 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Bumi Serentak Pak Rekam, Kabupaten Batanghari, berlangsung sukses dan meriah. Perhelatan akbar tersebut dibuka langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrudin Umar, ditandai dengan pemukulan bedu. Turut hadir Bupati Batanghari Syairsah beserta istri Yuninta Asmara, Wabub Sofia Yusuf, Sekda Batanghari, serta para bupati dan wali kota seprovinsi Jambi. Selain itu juga hadir Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis, Sekda Provinsi Jambi, Ketua DPRD Batanghari beserta anggota, DPRD Provinsi, DPR RI Dapil Jambi, unsur Forkompimda, dan tamu undangan lainnya, serta ribuan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari Syairsah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah memberikan amanah dan kepercayaan sebagai tuan rumah dalam perhelatan akbar ini. Dirinya meyakini, kegiatan ini dapat membawa berkah bagi masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari. Bahkan tidak hanya itu, Syairsah juga berharap kegiatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius guna menyiarkan syariat Islam. Kami yakin dengan kedatangan Bapak-Bapak Ibu sekalian di Kabupaten kami akan membawa berkah bagi kami. Semoga Bapak-Bapak Ibu sekalian senang dan betah selama berada di Kabupaten Batanghari. Firdana Atrio, Jambi TV.